Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya murid cikgu? Harap semuanya sehat ya. Jadi hari ini kita akan sambung dengan tajuk baru kita, iaitu tajuk panjang. Di bawah tajuk kecilnya, menukar unit ukuran panjang melibatkan pecahan. Kalau melalui video yang cikgu kongsi baru ini, ianya melibatkan perpuluhan, mana menukar unit panjang melibatkan perpuluhan. Jadi hari ini kita akan menukar unit panjang melibatkan pecahan. Okey. Ini yang selalu memberi masalah kepada murid-murid ya. Jadi cikgu nak kamu perhatikan, tengok dan fahamkan ya. Cuba fahamkan. Okey, sebelum tu kita nak nak refresh balik apa unit-unit yang terlibat dalam ukuran panjang ya. Yang mana kamu telah belajar, yang mana kita tahu 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter, 1 meter sama dengan 100 sentimeter, dan yang terakhir 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, ini kamu wajib hafal ya, wajib tahu. Okey, kalau kamu terlupa akan menimbulkan masalah untuk kamu menjawab soalan. Okey, dan cikgu lebih suka kan menggunakan ayat. Kita bina ayat daripada short form, short form unit ukuran panjang ni. Okey, macam mana? Okey, kita bermula dari unit yang paling kecil lah. Okey, kita ambil dan kita mula dari belakang. Ingat ya, mula dari belakang ya. Kita mula dengan mm dulu. Mm, milimeter. Seterusnya cm untuk sentimeter, seterusnya m untuk meter dan km untuk kilometer. Okey. Mm apa ayatnya, apa perkataannya? Mm mewakili Maggie yang menjadi kegilaan kamu semua kan. Okey, seterusnya mi Maggie cepat masak, cm untuk cepat masak, m mari, km kita makan. Okey, jadi mi Maggie cepat masak, mari kita makan. Sedap kan mi Maggie? Tapi jangan jangan selalu. Okey, seterusnya kita nak tengok bagaimana cikgu cakap ini memudahkan kamu menjawab soalan penukaran unit. Okey. Kita mula dari unit paling kecil tu, sentimeter dan milimeter. Kita tahu 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Jadi kalau nak tukar sentimeter kepada milimeter, kita darab sebelah atas, kita darab ya, darab dengan 10 meter kepada sentimeter, kita darab 100. Manakala kilometer kepada meter, darab 1000. Kalau sebaliknya, milimeter kepada sentimeter, kena buat apa agak-agak? Kena bahagi. Yang ini bahagi 10, yang ini pun sama, kita bahagi dengan 100. Dan ini pun operasinya bahagi 1000. Jadi kalau kamu boleh ingat ya, boleh ingat dia punya 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter, 1 meter dengan sama dengan 100, 1 kilometer dengan 1000 meter, dan dia punya ayat ni boleh ingat, insyaAllah tadi kamu tu boleh menjawab soalan penukaran unit tanpa masalah. Okey? Boleh ya? Baik, seterusnya mari kita tengok beberapa contoh soalan menukar unit panjang melibatkan pecahan. Okey, yang pertama kita tengok dulu unit
Yang paling kecil lah, melibatkan sentimeter dengan milimeter. Okey, contoh yang pertama. Kalau diberi soalan 48 milimeter bersamaan dengan berapa sentimeter dalam pecahan, ya, dalam bentuk pecahan. Okey. Jadi pastikan kamu baca betul-betul soalan. Apa kehendak soalan? Kalau dia tak nyatakan dalam pecahan, maksudnya kamu jawab macam biasalah, bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Kalau soalan minta nyatakan dalam bentuk pecahan, so kamu mesti nyatakan jawapan jawapan akhir dalam bentuk pecahan. Okey, bagaimana kita nak tukar? Okey, sebagaimana kita tahu milimeter kepada sentimeter macam mana tadi? Milimeter, mi Maggi, cepat masak. Okey, kita yang atas darab dengan 10 dan bawah bagi 10. Jadi milimeter kepada sentimeter kena bahagi 10. Okey, jadi kat sini kita terus buat 48 per dengan 10. Maksudnya bahagi 10 lah. Okey. 48 bahagi 10. Per tu mewakili bahagilah. Okey, sekarang ni apa kita nak buat? Kamu rasa apa kita nak buat dengan 48 per 10? Kalau kamu tengok, ini adalah pecahan. Pecahan apa? Pecahan tak wajar. Kalau pecahan tak wajar, kita kena tukar kepada nombor bercampur, iaitu melalui bahagi-bahagikan 48 dengan 10. Okey, jadi kita akan dapat kat sini 4 darab 10, 40 tolakkan 8 tolak sifar 8, 4 tolak 4 sifar lah. Jadi kamu akan dapat 48 per 10. Betul? Okey. Adakah ini jawapannya? Oh, kalau kamu jawab yang ini, kamu akan tak dapat markah penuh lah. Kenapa? Sebab sebagaimana cikgu selalu sebut sebelum ni dalam tajuk pecahan, mesti tengok pada jawapan akhir sama ada kita boleh permudahkan ataupun tidak. Okay, kalau tengok 8 dengan 10 ada dalam sifir berapa? Sifir berapa? Ya, sifir 2. Jadi maksudnya kat sini kamu kena bahagikan dengan 2, bahagikan dengan 2. Okey, so sekarang dapatlah dia punya jawapan. 4, 8 bahagi 2 sama dengan 4, 10 bahagi 2 sama dengan 5. Jadi 4 per 5. Jangan lupa dia punya unit sentimeter. Jadi inilah jawapannya dalam bentuk pecahan 4 per 5. Baik, sekarang mari kita tengok contoh yang kedua, melibatkan unit meter dan juga sentimeter. Okey. Soalannya 5 meter 60 sentimeter bersamaan dengan berapa meter dalam bentuk pecahan, ya. Okey. Bagaimana kita tahu apa tadi? Dalam ayat Mi Maggi tadi, Mi Maggi cepat masak, cepat masak CM mari. CM mari, cepat masak mari. Jadi sentimeter kepada meter. Jadi meter kepada sentimeter kena darab 100, manakala sentimeter kepada meter kena bahagi 100. Baik, sekarang ni dia nak dalam meter lah, dalam unit meter. Jadi kita tahu antara dua ni yang mana kita perlu tukar sudah tentulah 60 cm. Jadi 60 cm nak tukar kepada meter, sentimeter kepada meter kena bahagi 100. Okey, 5 ni kita letak tepi dulu, kita selesaikan dulu 60, kita tukarkan dulu. Jadi 60, apa cikgu cakap tadi, kalau bahagi dengan 100 kita buat per dengan 100, maksudnya bahagi 100 lah.
Okey. Okey, kalau kamu tengok kat sini, apa yang kita boleh potong kat sini? Boleh potong sifar satu atas, satu bawah. Jadi sekarang ni dia tinggallah 6/10. 6/10. Okey. 6/10, sifir berapa? Boleh permudahkan, kita bahagikan dengan sifir berapa? Dalam sifir berapa ada 6, ada 10. Sifir? Sifir 3? Sifir 3 tak betul, dalam sifir 3 tak ada 10. Jadi sifir? Sifir 2. Bahagikan dengan 2. Bahagi 2, bahagi 2. Jadi dapatlah dia punya jawapan. 6 bahagi 2 sama dengan 3. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Dah siap ke? Jangan lupa 5 di depan ya. Jadi jawapan akhirnya ialah, jangan lupa letakkan saja 5 di depan. 5, 3/5, unitnya ialah meter. Itu sahaja. Okey, sekarang mari kita tengok contoh yang ketiga melibatkan unit kilometer dan juga meter. Okey, soalannya 8 kilometer 200 meter bersamaan dengan berapa kilometer dalam bentuk pecahan. Okey. Kalau kita tengok pada soalan, jawapan akhir dia nak dalam unit kilometer. Jadi kat sini yang perlu ditekan ialah 200 meter. Okey, dalam ayat Mi Maggie tadi, untuk unit kilometer dan meter, iaitu yang terakhir sekali lah, mari kita makan. Okay. Jadi kita makan hari, mari kita makan ya. Jadi untuk tukarkan kilometer kepada meter, kena darab 1000, meter kepada kilometer kena bahagi 1000. Jadi kat sini meter nak tukar kepada kilometer, jadi meter kepada kilometer kena bahagi 1000 lah. Okey, so sekarang 200 meter kita bahagikan dengan cara kita tulis per 200 per dengan 1000. Okey, kalau kita tengok sini ada sifar yang boleh dipotong, satu sifar atas, satu sifar bawah, satu sifar atas, satu sifar bawah. Ingat ya, dia mesti ada pasangan. Jangan main potong je semua. Okey, so yang tinggal ialah 2/10. Okey, kalau tengok 2/10 boleh dipermudahkan dengan cara bahagi dengan, kalau tengok kat sini sudah tentulah sifir 2. Bahagi 2, bahagi 2. Jadi sama dengan 2 bahagi 2 sama dengan 1, 10 bahagi 2 sama dengan 5. Jadi dapatlah 1/5 kilometer. Dan jangan lupa tambahkan 8 di hadapan. Jadi bersamaan dengan 8 1/5 kilometer. Jadi itulah jawapannya. Sekian, terima kasih. Harap semuanya jelas dan boleh jawab soalan dalam buku tanpa masalah. Okey? Selamat menjawab.